Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mencoba membedah ikan dan menjelaskan bagian-bagian dalamnya. Allah. Beneran? Kalau yang pernah sama kali dah. Dia gagal. Beneran. Kalau yang pertama kali dilakukan apa? Menusuk bagian ini, menusuk badan badannya agar tidak memberontak. Kok miring? Oh, biar kayak gitu. Cukup. Itu juga nggak dimiringin. Kamu kan anak ikan. Bisa. Kok itu nggak licin? Ya Allah, iman. Yang ada yang nampak. Dari mana membedahnya? Dari mana? Dari anus ke sini, ke bagian tengkorak. Ada penonton tenang. Kalau nggak fans, tata tangan di belakang. Yeah. Abis ini ada bedah belalang ya? Sambil dijelasin. Ayo sambil dijelasin. Jangan banyak-banyak. Ini sih kerja cowok. Igrat itu belum. Jangan dipencet. Ketawa ya. Tangkap penjel kejelekin belum ini. Ini kasih. Itu bagian apa aja yang kelihatan? Usus. Ini ada usus. Mana usus? Coba tunjukin. Sini. Ini ada. Itu apa tadi? Ulangi. Ini ada usus ini. Ah, terus. Ini nih. Titik. Itu adalah? Ini. Masuk lagi. Jantungnya kira-kira di mana? Di dekat insang itu. Insang itu apa namanya yang ini? Nah. Ini insang ini. Itu insang. Nah, ini sirip. Sirip. Itu apa? Ekor. Ini bawahnya? Bawahnya apa ini? Oke. Hah? Sirip. Sirip. Kok? Terus ini ada apa lagi nih? Itu apa yang hijau-hijau? Ini pedu. 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 Oke. Sudah? Silakan. Tutup kembali, tutup kembali. Ha? Jadi yang bisa kami simpulkan bagian dalamnya adalah usus, empedu, hati, dan jantung, dan insang. Bagian luarnya ada ekor, sirip, sama lemah paha.
mulut, mulut, sama sama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.